Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'ifahu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan balasan baginya dan bagi mereka pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Mengutip dari ayat Al-Quran tersebut, bahwa anjuran untuk berbagi ataupun bersedekah sangatlah dianjurkan. Karena pada hakikatnya, harta yang kita miliki adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan kemana harta itu kita belanjakan sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu amalan soleh yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya ialah beramal jariah. Karena dengan beramal jariah, pahalanya akan terus mengalir, insya Allah, meskipun kita telah meninggal dunia dan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Yayasan Care di bawah naungan Yayasan Indonesian Al-Quran Center memiliki beberapa program yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi untuk masyarakat pada umumnya. Salah satu program Yayasan Care diantaranya ialah program keluarga binaan. Program keluarga binaan ini ialah program yang diperuntukkan kepada anggota keluarga dari santri Indonesian Al-Quran Center yang bisa dibilang membutuhkan bantuan. Saat ini keluarga binaan yang kita santuni setiap bulannya ada 2 orang, insya Allah dapat memenuhi kebutuhan hariannya dan akan terus bertambah ke depannya sesuai dengan kemampuan kita dan daripada dari donatur juga. Program lainnya ialah program santunan untuk yatim dan duafa. Program ini mungkin rutin dilaksanakan juga, hanya saja peruntukannya untuk anak-anak yatim dan kaum duafa, terkhusus di lingkungan sekitar Yayasan Indonesian Al-Quran Center. Program lainnya ialah Jumat Berbagi atau Jumat Berkah. Biasa kita laksanakan di hari Jumat, di pagi hari, meskipun tidak banyak yang kita berikan, tapi bisa menjadi sebuah syiar ataupun ajakan bagi masyarakat sekitar untuk ikut andil dan berpartisipasi, agar mengajak masyarakat sekitar pada khususnya untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam kegiatan berbagi dan bersedekah. Program lainnya ialah program canceling rumahan. Canceling ini kita sediakan untuk para donatur yang ingin menyimpan canceling di tempat usahanya atau untuk di rumahnya sendiri, yang insya Allah setiap bulannya akan kita himpun dan akan kita alokasikan sebagai dana untuk kegiatan sosial yang tadi disebutkan. Program lainnya ialah kurban. Kalau program kurban ini lebih ke program rutin tahunan, yang dimana insya Allah setiap tahunnya itu, setiap Idul Adha akan diselenggarakan pemotongan hewan kurban di Yayasan Indonesian Al-Quran Center yang dilakukan oleh para santri-santri penghafal Al-Quran, sehingga akan menjadikan sesuatu hal yang berbeda saat penyembelihan hewan kurban itu dilakukan oleh para santri-santri penghafal Al-Quran. Dalam program kurban ini, kita juga mengadakan program tabungan kurban yang dimana para orang-orang yang hendak berkurban, yang ingin menabung dari jauh-jauh hari, bisa kita bantu untuk memfasilitasi wadah dan tempat supaya bisa menabung dan bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban di hari Idul Adha tersebut. Yang terakhir mungkin ada program semacam program bantuan juga, hanya saja ini berupa sembako ataupun beras yang biasa kita salurkan ke beberapa mustahik, dan sampai saat ini telah ada sekitar 20-an mustahik yang insya Allah rutin setiap bulan kita bantu untuk pemenuhan kebutuhan berasnya sebesar kurang lebih 5 kiloan. Sekian beberapa program yang ada di Yayasan Care, dan insya Allah kedepannya mungkin akan lebih baik, lebih banyak program lagi, terlebih untuk kegiatan sosial pada khususnya. Dan bagi masyarakat luas ataupun donatur yang ingin berdonasi ataupun menyalurkan sebagian harta dan rezekinya untuk kebutuhan orang-orang yang kurang mampu, bisa melalui Yayasan Care. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.